Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ryan Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk memutar siaran TV pada TV Box X96Q. Jadi bagi sobat-sobat, jika di wilayah sobat-sobat tidak bisa menerima siaran TV digital, di sini saya akan memberikan solusi untuk bisa memutar siaran TV di lokasi sobat-sobat yang tidak bisa menerima siaran TV digital. Oke, bagi sobat-sobat, jika di wilayah sobat-sobat semuanya belum bisa menerima siaran TV digital, namun di lokasi sobat semuanya sudah ada wifi, dan di sini saya akan memberikan tutorial atau memberi solusi agar bisa menerima siaran TV. Namun di sini saya tidak menggunakan set-top box, melainkan di sini menggunakan TV box. Jadi TV box ini alat yang bisa merubah TV kita, TV biasa, dia bisa menjadi seperti Smart TV atau Android TV. Jadi kita bisa nambah aplikasi. Di sini kita menggunakan TV box X96Q. Jadi TV box X96Q ini sudah support Google Play. Jadi kita bisa menambahkan aplikasi melalui Google Play. Untuk sobat-sobat yang sudah memiliki alat seperti ini, seperti TV box ini, atau jika TV-nya sudah Android TV, sobat-sobat bisa saja langsung buka Google Play dan kita unduh aplikasi yang namanya aplikasi Vidio. Nah, dengan aplikasi Vidio ini kita bisa memutar siaran TV dari alat ini. Setelah membuka Google Play, kita masuk ke pencarian dan kita ketikkan aplikasi Vidio. Nah, ini di hasil pencarian, kita download aplikasi Vidio seperti ini. Karena ini sudah saya download, jadi sini ada tandanya seperti ini. Jadi kita tinggal masuk ke menu dan kita buka aplikasi videonya. Oh ya, selain dari Google Play Store, untuk mendownload aplikasi ini kita bisa juga dari Aptoide TV yang lebih support ke Android TV. Jadi untuk Aptoide TV itu kebanyakan aplikasinya yang support ke Android TV atau TV box. Nah, setelah kita buka aplikasi Vidio ini, kita arahkan kursor ke left ini ya. Ke left ini untuk aplikasi untuk siaran TV pada aplikasi Vidio ini. Setelah klik left, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada daftar siaran televisinya. Kita mau lihat semua, kita geser kursor ke sini, kita lihat semua. Nah, ini untuk daftar channelnya. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada SCTV, Indosiar, Moji, Trans TV, Trans7. Jadi di sini sudah ada aplikasi untuk TV-TV-nya. Untuk memutarnya kita tinggal klik di bagian channel ini. Contohnya kita putar SCTV. Setelah kita klik SCTV, di sini ada iklan. Kita tunggu untuk iklannya ini. Setelah iklan ini selesai, dia akan memutar untuk siaran televisinya. Oke, selanjutnya kita tes untuk channel lainnya. Coba kita tes untuk Metro TV. Jadi setiap kita klik channel, akan muncul untuk iklan, dan setelah iklan baru kita bisa melihat siaran televisinya. Nah, ini untuk siaran Metro TV. Di sini masih banyak untuk channel-channelnya, namun untuk channel TV ini nggak semua bisa kita buka karena ada yang perlu berbayar ya. Tapi kebanyakan untuk channel yang lokal seperti SCTV, Trans, AN itu bisa kebuka. Baik, selain dari aplikasi Vidio, untuk memutar TV kita bisa juga mendownload aplikasi yang namanya Vision Plus. Di Play Store ada ya untuk aplikasi Vision Plus. Untuk membukanya kita klik untuk Vision Plus. Setelah aplikasi Vision Plus kebuka seperti ini, kita geser ke kanan. Kemudian di sini ada TV. Yang ini ya, TV. Kita tekan OK. Nah, di sini ada daftar untuk siaran televisi yang bisa kita putar. Di sini ada RCTI, GTV, MNC, iNews, ANTV, Trans TV, Trans7, TV One, Metro, RTV, dan Net TV. Kita coba putar salah satu. Saya coba tes untuk Net TV, dan di sini ternyata untuk Net TV tidak bisa kebuka, jadi ini perlu aktivasi dulu. Jadi perlu berlangganan untuk Net TV. Selanjutnya kita tes untuk aplikasi yang lainnya, siaran TV yang lainnya. Contohnya kita coba tes untuk iNews. Ini untuk iNews dia bisa kebuka. Kita coba untuk RCTI. RCTI dapat kebuka ya. Selanjutnya kita tes untuk MNC. MNC dapat kebuka. Dan di bawah sini dia masih banyak channel. Ada yang untuk olahraga, musik, dan religi. Baik, itu tadi untuk tutorial cara memutar siaran televisi melalui TV Box X96Q. Dan untuk memutar TV ini, untuk membuka aplikasi Vision Plus dan Vidio, saya sarankan menggunakan keyboard wireless atau pakai mode mouse. Di sini saya menggunakan keyboard wireless seperti ini. Jadi di sini ada kursornya. Jadi untuk mempermudah kita memutar siaran televisi melalui TV Box X96Q ini. Oke, cukup sampai di sini video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Jika video saya ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk like, comment, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.